Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Qadir Vlog. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini aku mau mereview barang paketanku yang udah datang, guys ya. Sebelum kalian tonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, share yang banyak biar aku semakin semangat dalam membuat video. Ya. Sudah, saya hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, sudah di-subscribe. Baik. Hari ini Rabu ya. Bulan Desember, paketanku datang, guys ya. Ini udah aku pesan beberapa hari yang lalu di Shopee. Kita buka bersama yuk, biar kalian gak semakin penasaran kira-kira paketan apa itu kira-kira. Penasaran kira-kira paket apa ya, guys? Kita hitung 1 2 3, persiapan. Oke, kita buka perekatnya dulu, guys ya. Amati. Kalian sering nggak belanja pakai aplikasi Shopee ya? Kalau aku sering, guys. Jadi beberapa kebutuhan aku, daripada ragu beli di pasaran, takut apa kemahalan, takut ya nggak jelas harga apa barangnya, mending aku beli di salah satu aplikasi ini, guys, yang sangat terkenal. Wow, ternyata ini adalah, iya, busa dari helm VOG Turbo, guys. Betul sekali, busa helm VOG Turbo, guys ya. Coba kita buka perlahan-lahan. Ini memang bukan produk asli ya, guys, bukan ori istilahnya, tapi kalau saya melihat dari reviewnya cukup banyak, testimoninya cukup banyak, jadi merasa banyak yang puas ya. Dua pasang kanan dan kiri, left and right ya, guys. Oke, aku ingatkan sekali lagi untuk yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya ya, like, comment, and share yang banyak. Kalau kalian share, video ini akan direkomendasikan ya, jadi terkenal. Baik, isinya juga ada ininya ya, apa kuncinya, benik istilahnya, dua. Kita simpan dulu saja untuk dua kancingnya ini. Langsung saja, guys, kita pasang pada helm kita yang sudah rusak. Saya awali dulu dengan kita lepas perlahan-lahan yang sebelah kanan ya, guys. Oh, cukup susah. Agak susah memang karena ada perkarat ya. Oke, akhirnya bisa. Kemarin sudah saya cuci, ternyata saya melihat sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya akhirnya ada inisiatif untuk beli ya, guys. Sudah rusak. Sering dipegang. Dulu pas baru juga sebesar ini ya, guys. Kita coba memasang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan perlahan-lahan. Oh, salah, guys. Ternyata itu untuk yang sebelah kanan ya. Sebelah kiri ya, guys. Ini kita coba pasang yang ada di sebelah kiri. Layak ya.
terpasang. Cetik, ya, ada bunyinya cetik gitu ya. Iya, berhasil tag. Dan satunya, oke, tag dulu, berhasil guys. Yeay, keren kan? Kita tinggal pasang yang satunya ya. Pastikan jangan tertukar ya guys. Tapi nggak akan bisa tertukar kok, karena posisinya memang sudah dipaskan, disesuaikan tempatnya ya, kancingnya ya. Kita coba pasang cetik ya, pastikan sampai terdengar bunyi cetik. Oke, agak susah yang ini kayaknya ya, apa karena memang kancingnya sudah berkarat yang milik saya ya. Kita coba terus usaha. Sepertinya harus di sebelah yang sini dulu. Masih belum bisa guys. Oke sudah. Oh ternyata masih lepas. Oke kita harus lepas dulu. Pasang dengan cermat, pahami. Pastikan posisinya tepat ya. Tek. Oh, susah ya guys. Tuh, 2, 3. Iya. Oke, alhamdulillah. Tinggal yang tengah guys. Yang tengah sudah. Dan yang terakhir paling bawah. Yeay, alhamdulillah. Sudah terpasang guys. Ya bagus. Oh keren kan. Ya. Kalau helm kalian rusak, aku saranin beli di sini ya guys, di aplikasi Shopee. Bagus kan. Seperti baru kembali. Bisa membuat nyaman, percaya diri saat berkendara ya. Tinggal perawatannya aja guys. Wow, silakan diamati, bagus ya, seperti baru kembali ya. Oke, selamat berbelanja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga berkah, semoga awet juga. Matur suwun. Sudah menonton video ini sampai selesai. Thanks for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya guys.